saya kumpulkan anggota unit lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan perjudian. Oke, langsung. Tersebut diindikasikan bahwa ada beberapa orang yang melakukan perjudian. Ternyata rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan anggota berupaya untuk menggedor-gedor pintu. Buka! Oh, lari semua, lari pokok semua. Lari kok! Oh, lari semua. Ayo, sini. Sini kok. Eh, itu. Yang ada di kantong, orang-orang. Kasih keluar. Taruh jangan semeja. Koromu. Sudah, masuk situ. Eh, polisi itu, kasih masuk. Sudah. Kasih keluar, apa yang ada di kantong? Keluar, woi. Masih, kalau masih ada. Tetap nih, diperiksa. Pemain juga. Ini yang ini, main dah. Kasih main. Kasih. Berempat nih main. Dan di luar itu. Nah, coba. Kasih masuk semua itu kartu dengan. Kalau nggak main dah, tapi ikut di kantor, kau jadi saksi. Setelah kami mengumpulkan barang bukti, kami mengamankan mereka untuk dibawa ke kantor, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sudah persiapan para pemain mengarah ke ini sama barang-barangnya itu kayaknya gejolak lagi masuk katanya dari Bintendo dari asrama mereka keluar asrama yang keluar Pak jadi Bintendo itu masuk ada ke ruang setelah sampai di kantor kami mendapat informasi bahwa telah terjadi perang kelompok. Kami bersama anggota menuju ke tempat tersebut. Sampai di lokasi, ada keramaian terjadi ribut antara kedua kelompok tersebut. Di TKP kami menemukan alat-alat yang digunakan kedua kelompok tersebut, yaitu busur. Rumah siapa ini? Masuk rumahnya nih warga apa ini? Hancur rumah. Ini juga di sini, tombak masuk rumah orang. Tombak masuk. Ini dia mau mencuri perakal merampok. Pak RT-nya? Pak RT, Pak RW panggil ke sini. Halo Pak, ada yang bisa bantu? Saya Kapolsek. Oh, ganti Pak. Ya. Jadi gini Pak, di sini. Nah, apabila ada yang merasa dirugikan, ini negara hukum, melapor ke polisi, ya, jangan main hakim sendiri, ya. Nah, ya, Pak, ya. Jadi Bapak tolong bisa gerandikan. Oh, RW siapa? RW siapa? RW-nya di sana, Pak. Nah, nanti polisi dengan RW, ya. Nah, dari pihak asrama sudah saya. Mana Pak Kepala Asrama? Saya ketemu dulu. Pak Kepala, mana Kepala Asrama tadi? Mana Pak Kepala Asrama? Pak, bagaimana komitmen kita kemarin nih, Pak? Aduh. Tidak, ini kemarin. Saya tidak mau bicara dua kali ini, Pak. Adi Masuki katanya. Nah, itu kan jangan kita percaya cerita ya, ini. Ya, ini. Tapi cerita yang tinggi ke sana. Sudah. Oke, saya tidak suka, Pak. Terus terang, ya. Sedikit-sedikit salahin sini. Sedikit-sedikit lain sini. Nah, oke, okay. Pak Kepala Asrama. Kita kan meeting situ kan, Pak. Bapak izinkan di situ.
Makanya saya tidak mau ada pertemuan lagi. Rupanya dari dalam sendiri yang tidak bisa diatur. Mereka makin sendiri. Pak, andai kan kita datang di asrama menyerang, oke Pak, Bapak bisa komplain. Ini, itu yang saya bilang. Kalau satu dua orang oknum, Pak, jangan nuduh sini. Perang kelompok tersebut biasa terjadi karena hal yang kecil, namun biasa dipicu dengan provokator. Kalau pakai logika sederhana aja, Pak. Sudah terjadi, sekarang tinggal kita bagaimana sama jaga komitmen. Iya. Kepala asrama jaga komitmen, Pak RT. Saya jaga, Pak. Jaga komitmen. Warga saya tidak ada. Warga banyak yang maksikan, ya. Makanya saya cari Bapak. Sekarang sama-sama Pak kendalikan, ya. Pak RT, warga saya sini. Pak, di tangan saya, benar. Pak Kepala Serama harus komitmen juga, ya. Iya, ya, jangan ngomong orang. Malam ini saya minta Pak, pintu sini dikunci, ya. Pintu ini dikunci, Pak Kepala Serama pengen kebunnya. Kalau ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap jangan pintu sini dikunci, sampaikan bahwa sudah keras dengan Kapolri sama dan Rabin. Sekarang udah, kita harus cari-cari sampai salah. Iya. Sampaikan semua warga apabila ada yang merasa siap, dirugikan. Saya tadi usir warga saya kosong di sini loh, Pak. Polsek, ya. Kosong. Bapak, tapi kenapa tiba-tiba kejadian ini terjadi? Masyarakat dengan kejadian ini dia dirugikan. Warga pada saat itu mungkin bisa istirahat. Namun dengan kejadian ini masing-masing menjaga rumahnya supaya tidak terkena imbas dari peperangan dimaksud. Kita kaget juga karena pintu digedor-gedor, orang sudah teriak-teriak. Jadi kita tidak tahu apa dia maksudnya, dia mau rusak ini pintu, dia mau masuk apa dalam. Nah, kenapa bisa ribut begini lagi? Dalam hal ini kami menghimbau kepada pemuka masyarakat agar senantiasa menghimbau masyarakatnya tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.